بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد ملام ليله القدر ملام ليله القدر adalah malam yang paling mulia untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam makanya disebut lailatul qadri lailatul qadri dalam sebagian Uh, kitab atau sebagian ulama mentafsirkan mengartikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah laila Layla al 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 qadr malam yang kedudukannya tinggi yang agung di Lailatul Rifah Lailatul Lailatul Sharaf malam kemuliaan malam tinggi, malam yang tinggi, yang luhur gitu. Malam yang luar biasa. Dalam pendapat yang lain, berpendapat dinamakan Lailatul Qadar karena Al-Qadar di situ maknanya adalah takdir. Karena di malam Nisfu Syaban Allah menentukan nasib seorang Ya, takdir seseorang, rezeki seseorang, ajal seseorang, judul seseorang, keturunan seseorang, Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Sya'ban dan Allah tampakkan kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar. Makanya disebut malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar ini? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam mazhab Malikiah. ya. Lailatul Qadar tidak hanya di bulan Ramadan, tapi mencarinya dalam waktu satu tahun. Jadi bisa Muharram, bisa Rabiul Awal, bisa Rajab, bisa Syaban, bisa Ramadan. Walaupun paling sering terjadi bulan Ramadan. Tapi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama, Lailatul Qadar ini hanya berada di bulan Ramadan. Maka mayoritas ulama ini pun juga berbeda pendapat di malam Ramadan yang mana. Gitu. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa ini pendapat disebutkan dalam Nasr ayat diniyah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah Bisa malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat Bisa 10 hari pertama Bisa 10 malam yang kedua, 10 malam yang ketiga Berpindah-pindah Jadi nggak mesti satu malam tapi yang tertentu tapi berpindah-pindah. Ada lagi yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan dipastikan oleh beliau. Ada ulama yang berpendapat memastikan malam 17 Ramadan. Karena itu malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Qur'an dan Allah berfirman inna anzalnahu fi qadar, sungguhnya kami Allah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sedangkan itu ulama tersebut berpendapat itu di malam 17 Berarti malam Lailatul Qadar tidak mungkin geser dari malam 17 Berarti pasti di malam 17 Lailatul Qadar Ada lagi yang berpendapat Malam 21 Kenapa? Karena malam 21 awal malam ganjil dari 10 hari yang terakhir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, il tamisuha fil awakhir. Ya carilah malam Lailatul Qadar, ya di 10 malam yang terakhir. Nah, 10 malam yang terakhir ini Imam Syarawi juga menjelaskan, 10 malam yang terakhir ini tergantung ya uh, apakah dia uh, 10 malam yang terakhir ini kalau Ramadannya 29 hari ya berarti mulai malam 20. Kalau 10 malam yang terakhir, kalau Ramadannya 30 hari berarti uh, mulai malam 21. Begitu. Ada lagi pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat. Ada lagi yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu tergantung awal hari Ramadan. Jika awal Ramadan di hari Ahad, ya hari Minggu, hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya di malam 29. Ini pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali dan pendapat daripada Al-Imam Syadzili rahimahumallahu taala. Ada lagi pendapat dengan matematika Al-Quran ya, Matematika Al-Quran Jadi karena Lailatul Qadar itu sembilan hurufnya Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, tel, ra' Sembilan Kemudian disebut di dalam Al-Quran tiga kali Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar Satu wa ma adraka ma Lailatul Qadar Dua Lailatul Qadri khair min alfishar Tiga Sembilan kali tiga dua puluh tujuh Berarti rahasia matematika Al-Quran ini adalah malam 27 bisa dipastikan malam Lailatul Qadr. Ada lagi yang berpendapat seperti Imam ibnu Arabi. Rahimahullah, beliau berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak lepas dari malam Jumat ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau kita dapati di 10 malam akhir Ramadan ada malam Jumat yang malam ganjil maka bisa dipastikan kata beliau itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi uh, banyak sekali pendapat tentang malam Lailatul Qadar itu kapan ya. Banyak sekali pendapat. Kalau di tahun ini ya tahun ini tahun 2022 itu malam 27 besok ini malam Jumat ini 4 uh, in 1 atau 5 in 1 jadi harus lebih semangat lagi kita besok malam Jumat ini Karena besok malam Jumat itu satu Dia malam ganjil Karena dia malam 27 Dua, dia malam Jumat Dia malam Jumat Seperti Imam, Imam Ibn Arabi tadi itu Ya yang ketiga, dia 10 malam yang terakhir. Sedangkan hadisnya seperti itu. Nabi menyatakan, cari di 10 malam yang terakhir. Yang keempat, tadi matematika Al-Quran tadi. 9 kali 3, Lailatul Qadr, hurufnya 9 kemudian dikalikan 3 karena disebutkan 3 kali ya kemudian apa namanya bisa dipastikan kata Imam Ibn Abbas karena matematika Al-Quran tadi itu maka malam 27 jadi four in 1 Masya Allah harus lebih semangat lagi besok malam Jumat ini malam 27 ini ya jadi uh, di sisa waktu Ramadan ini kita harus seperti seorang yang lomba mau sampai ke garis finish jadi lebih semangat lagi ya lebih kenceng lagi gitu terus apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ya yang mudah yang paling mudah adalah mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah ya karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensholat isya fi jamaah fakahana maqam nisfal lail, mensholat subha fi jamaah fakahana maqam lailakullah Siapa yang sholat isya berjamaah Maka dia seakan-akan menghidupkan setengah malam Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah Dia menyempurnakannya Berarti dia sudah menghidupkan Seakan-akan menghidupkan semalam suntuk Dapat insya Allah Pahala lalatul itu minimal nah, Kemudian ada tingkatan-tingkatan Yang orang mendapatkan itu Ada yang saya menghidupkan malam Gak tidur sama sekali beneran Buat ibadah, itikaf, baca Quran, sholat Dan lain sebagainya Ada yang dikasih diberi amalan oleh para ulama yang gampang seperti kulullah ahad tiga kali pahalanya seperti satu kali hadam al quran berarti sembilan kali baca kulullah ahad berarti tiga kali hadam al quran pahalanya atau membaca surat yasin karena ada riwayat menyatakan nabi menyatakan bahwa pahalanya seperti sepuluh kali hadam al quran ya banyak sekali yang bisa dilakukan yang ringan-ringan di malam lailatul qadar dan Istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Nabi, kalau saya tahu saya melihat itu malam adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca?" Ini bacaan dari Nabi, dosis dari Nabi di malam yang termulia dari manusia yang termulia dari lisan yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri yang mulia Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Nabi yang dibaca ketika tahu itu malam misalnya malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afa fa'fu fa 'anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf uh, engkau ma menyukai sifat maaf ya faafu maka maafkan saya ya Allah dan sifat afu dengan sifat maufiroh itu berbeda kalau maufiroh ibarat sudah ditulis pakai pulpen oleh malaikat rakyat atid kemudian ditip ek masih ada bekasnya tapi kalau afun itu bukan pakai tip ek lagi sudah ganti kertas baru jadi itu perbedaan maufirah dengan afu. Jadi kalau maufirah itu masih ter, ditutupi. Jadi ditutupi. Jadi ada bekasnya ditutupi. Dia pun dosanya ditutupi. Tapi kalau afun, kenapa kita mintanya afun bukan maufirah di Ramadan ini? Lebih tinggi lagi permintaan kita supaya bersih. Jadi nggak kelihatan noda bekas berbuat dosa sama sekali. Dan kita termasuk yang dapat Idul Amin ya robbal al alamin. انشاء الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب العالمين